Okay, ini dalemannya masih cukup lah kalau menurut gue. Okay, Sigra 2018 lagi, warna silver masih mulus banget nih kayaknya nih. Salt nih, Sigra bekas repair di bagian depan. Okay, RS nih teman-teman. Belum laku ya om? Enggak ya? Oke, enggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Auksi. Dan ini lagi live lelang nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Auksi dan live lelangnya, ikutin D21 sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat. Pick up nih teman-teman, udah agak diceperin di bagian depan. Letternya F, 97.500, eksterior C, interior C, mesin B. Ini tahun 2021, pajak mati bulan 2, 2022. Nggak laku, 97.500. Nah ini udah dimodif-modif dikit ya, ala-ala biasa lah. Kalau untuk ngangkut barang, biasanya banyak knalpot yang diganti mufflernya. Ya, 97 masih agak tinggi nih harganya nih, masih unsold. Carry lagi teman-teman, lagi banyak. Ini nggak laku juga 97 nih, tahun 2021. Kondisi masih standaran. Ini masih serba B, katanya cuma eksteriornya yang di C. Masih belum laku, 97 jutaan. Oke, carry pick up lagi, masih serba B di sini. Ini tahun 2021, letter F eksteriornya. Ini masih oke sih, velgnya juga masih cukup oke. Ini harga yang diminta itu kurang lebih di 110 juta teman-teman. Ini pajak mati bulan 10 2023. Kondisinya memang sudah apa adanya, tapi ya masih cukup untuk operasional. Semua rata-rata pick up yang ada di sini tuh yang flat deck ya, yang buka ke belakang. 110 juta nih masih tinggi banget kalau menurut gua, masih unsold kan, masih belum laku tuh. Masih belum ada penyok-penyok yang parah sih. Oke, okay, bye-bye. Avanza G nih teman-teman, 124 juta. Ini pajak mati bulan 5 2023, eksterior C, interior B, mesin B. Pajak mati 2023. 124 juta. Masih enak kok mobilnya, Om? Masih. AC-nya? Oh, PT ya. Oh, sold ya? Wih, laku mantap. 124 juta 2016 Avanza G. Odometernya di 100 ribuan nih atas nama PT. Oke, Om. Nah, ini dia nih Avanza G. 125 juta nih sekarang nih, dari 124 tadi ya. 125 nih. Oh, 126 sekarang. Oh, 126, 126 setengah. 127 dari harga 125 tadi ya. Apa 124? 127 juta. Floor masih mimpin nih. 127. Gimana, apakah ada lawan? Oke, naik lagi 127 setengah. Sekarang nih naik gopel lagi teman-teman untuk Avanza G tadi ya. Harganya masih oke sih, 2016 tapi nih kondisinya. Ex operasional PT, odometer udah di 100 ribuan tadi. 128 setengah floor nih sekarang. Tinggal sendiri 128. Oke, gimana? Sold 128.500 untuk Avanza G 2016 tadi, manual ya. Is, ini ada 2018. Oh, ini adalah Rush G nih guys. 177 juta, pajak mati bulan 7 2023, eksterior B, interior B, mesin B. Odometernya di 118 ribuan. Nah, ini harganya 177. Ini adalah Rush nih, yang tipe G teman-teman, biasanya ex operasional PT. 177 juta, kita cek nih bakalan laku apa enggak. Tadi gua habis masuk ke dalamnya, AC masih dingin ya, interior juga masih oke. Pemakaiannya sih masih cukup wajar, cuman odometer udah di 118 ribuan. 177, apakah masih overpriced? Apakah ada yang nawar? Oke, sold nih. Rush G 2018, sold. 177 juta, laku nih, masih di harga dasar untuk Rush G. Manual transmission. Oke, sekarang udah di 179.500. Oke, 179.500 nih. Masih 179 setengah online yang mimpin dari 177 untuk Rush tipe G ya 2018. Oke, sold untuk online ternyata. Oke, sold terjual nih untuk online di 179.500 dari 177 nih, Rush G 2018 tadi manual. Sekarang kita ada di Sigra nih, ex operasional PT lagi. Odometernya nih ada di oke 210 ribuan. 85.500 masih sama harganya. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Pajak mati bulan 7 2023, ini tahun 2018. 85.500. Oke, kita intip dulu deh. Masih oke, Om. 260 odometernya. Waduh, AC-nya nggak terlalu dingin ya? Iya. Tapi masih oke lah ya. Oke, thank you, Om. Wow, sold nih ternyata nih. 85.500 2018 nih, Sigra R
manual eksoperasional PT. Ternyata tadi gue salah baca ya, odometer 260 ribuan. Dari 85.500 sekarang 87 juta nih. Udah ada yang banyak yang nawar di dalam nih, teman-teman. 89 nih. Oh, udah 89,5, teman-teman. Kibar-kibaran bendera di dalam tuh lagi alot ya, antara online sama juga sama floor. 90 juta nih tembus nih, guys. Oh, 90,5 nih sekarang. 91 nih sekarang. Dari 85.500. Oh, naik lagi 91.500, teman-teman. Sigra R ya, 2018 manual nih. Odometer di 260 ribuan karena eks operasional PT. Masih 91,5 nih. Udah hitungan kedua, belum ada yang angkat lagi. 91.500 dari 85.500 untuk Sigra R 2018 manual deh, guys. Jadi selamat kepada pemenangnya. Ini ada Avanza putih ya. Ini tipe G harusnya sih. Kita langsung cek aja. 123 juta. Ini tahun 2016. Avanza G eksterior C, interior C, mesin B. Pajak mati bulan 10 2023. Odometernya kalau gua lihat di situ 211 ribuan eks operasional PT. Kondisinya apa adanya, gua mau ngeliat sedikit dalamnya. Itu odometer 200 ribuan, bener om? Iya, 201 ya? Iya, 200. Oke, thank you om ya. Oke, ini dalemannya masih cukup lah kalau menurut gua. Oh, sold nih teman-teman nih. Tuh. Oke, kita langsung cek nih untuk Avanza G 2016. Harga 123 nih, gimana? Oh, naik 123,5 online. 124 sekarang Avanza G warna putih. Kondisinya masih oke ya, odometer tapi udah di 100 ribuan up. 123.500, harga masih cukup bagus nih, masih cukup worth it ya. 123,5 untuk Avanza G 2016 manual. Oke, ini mobil Expander yang kita lihat 2018 kalau nggak salah ya. 213.500 Expandernya 2018 yang ultimate eksterior B, interior B, mesin B. Pajak mati bulan 5 2023. Nah, ini kita langsung cek manual apa matic. Matic ya om? Ultimate matic. Oh, ultimate matic. Odometer berapa om? 71.000. Oh, 71. Wih, dalamnya keren juga ya. Iya, ultimate. Ini atas sama PT, Om? PT. Oh, ini PT. Wah, masih mulus banget nih. Keren banget nih. Oke, ini ultimate, kita cek nih akan laku apa enggak nih. Harganya juga masih cukup worth it sih sebenarnya nih. Nah, ini harganya di 213.500. Oke, kita tunggu aja nih, teman-teman nih. 213.500. Belum ada yang nawar nih. Harusnya sih harganya masih oke ya, 2018 XPT. Oh, masih unsold nih ternyata teman-teman. Oke, ultimate-nya bye-bye. Nggak laku om ya? Nggak laku. Aduh, ya udah. Oke om, ultimate-nya nggak laku teman-teman. 213.500 harganya. Oke, ini, waduh, mobil perang nih ya. Sigra 2018. Ini gosong apa stiker ya? Waduh, catnya udah rusak nih, bekas nabrak depan nih ternyata. 85.500, exterior C, interior C, mesin C, kap mesinnya X repair nih benar. Pajak mati bulan 8 2023. Nah, ini 85.500 X operasional. Odometer 228 ribuan. Oh, sold nih teman-teman, sold nih. Sigra bekas repair di bagian depan, di atasnya juga, wah, catnya juga agak kurang apik tuh ya. Ini tipe R manual, 200 ribuan odometernya, 85.500. Kita cek nih sold di harga berapa? 86,5 nih sekarang. Sigra X repair di bagian depan, odometer udah di 200 ribuan lebih. Oke, 87,5 teman-teman. 88 juta masuk lagi, 88,5. Kita cari lagi nih akan sold di harga berapa ya. Masuk di harga 89 juta nih. 89,5 masih online. Oke, tembus 90 juta floor nih teman-teman nih. Untuk Sigra 2018 manual ya, X repair di bagian depan. Sold 90 juta untuk floor teman-teman Sigra 2018 manual ya, tipe R X repair di bagian depan. Selamat nih kepada pemenangnya. Oke, Sigra 2018 lagi warna silver, masih mulus banget nih kayaknya nih. Kita coba langsung cek aja nih exterior C, interior C, mesin C. 85.500, pajaknya masih hidup ya bulan 8. Nah, ini odometer 155 ribuan. Nah, ini kita cek manual. Oh, manual benar. AC dingin ya om ya? AC dingin om. Itu 100 berapa tadi? 200 ya? Apa? Odometer? Odometernya 155. Oh, 155. Oke, thank you om ya. Oke, ini luarnya masih oke banget nih teman-teman nih. 85.500. Harusnya sih sold nih tuh. Kayak sold nih 2018 Sigra. Belum ditempel. Oke, sold teman-teman untuk Sigra R 2018. Gokil. Warnanya masih oke banget nih. AC masih dingin banget, dalaman masih wangi nih.
Tapi odometer udah tinggi ya, karena memang eks operasional PT. Oke, 85.500 sekarang udah di 87 juta. 88 juta floor nih guys. 89 juta sekarang naik floor. 89 gimana? Udah hitungan 1, 89 juta loh. Pemenangnya floor ya, mendapatkan Sigra R 2018 manual nih. Selamat nih kepada pemenangnya. Tadi Sigra, sekarang Calya. Nih kita cek nih, yang tadi Sigra Silver, sekarang Calyanya Silver nih. Harganya berapa? Ini 2018 juga eks operasional dari PT atau eks taksi online sebenarnya nih teman-teman. Kita langsung coba cek. Oke, Calya. Kita langsung coba screening aja sedikit ya. Ini harganya oke, 90 juta nih teman-teman, 2018. Ini dengan pajaknya mati bulan 8 2023, eksterior C, interior C, mesin C. Odometernya di situ 217 ribuan. Nah, ini 90 jutaan. Silver, bannya sih masih oke lah ya. Kita coba cek sedikit dalemannya. AC masih dingin, Om? Masih dingin. Oh, AC dingin ya. Odometernya berapa tuh? 200-an ya? 201. Oke, 201 teh. Oke, thank you, Om. Oke, 90 juta nih, kita cek nih. Calyanya agak tinggi, kalau Sigra sih masih 85. 90 juta Calya G, masih belum ada yang nawar nih teman-teman nih. 90 juta, oke, masih unsold teman-teman. Untuk Calya, Calya tuh rata-rata di sini yang selama gue di sini nih, hari ini masih jarang yang laku ya kalau harganya 90 jutaan. Calya G 2018 masih unsold, eks operasional PT, odometer udah di 200 ribuan. Oke, ada Jazz nih teman-teman. Kita coba cek. Oh, 110 jutaan. Ini Jazz tipe S tapi teman-teman. Ini dengan pajak mati bulan 12 2019. Tahunnya ini tahun 2009. Exterior C, interior C, mesin C. Pajaknya lumayan ya, bulan 12 2019. 110 juta, agak tinggi nih. 110 juta 2009 masih unsold nih kayaknya nih. Tipe S. Oke, masih belum laku teman-teman Jazz S-nya. Tuh, udah dimodif mufflernya ya. Velgnya juga udah gantian. 110 juta masih agak tinggi harganya. Oke, RS nih, teman-teman. Wah, 162 juta RS. Belum laku ya, Om? Enggak ya? Oke, enggak laku, teman-teman. Ini tahun 2018 RS iVTEC ya. Mobilio nih, teman-teman. Tapi harganya masih tinggi, 162 juta. Kita cek event lelang berikutnya apakah harganya akan turun apa enggak. Berikutnya ada Sigra lagi, eks operasional PT. Odometernya aja yang gue intip di sini udah di 180-an. 85.500 sama yang kayak tadi, Sigra R 2018, exterior C, interior C, mesin C. Pajak mati bulan 3 2023, 85.500. Sold ya? Waduh, gokil. Sold. Odometernya 138.000-an. Bannya udah dioplos tapi. Tuh, R ya, kondisinya udah ada penyok di pintu bagasi. 85.500. Ah, online harga dasar guys untuk Sigra tadi 85.500. Selamat kepada pemenangnya, sold di harga dasar. Wah, ini CX-5 nih ternyata nih teman-teman. Wah, sold nih. Kita cek nih, kita spill harganya 134 juta, exterior B, interior C, mesin B. Pajaknya mati bulan 3 2023 nih. Ini CX-5 2016 yang pasti ini matic ya, 134 juta nih. Oke, udah di 146, 147 juta nih. Mazda CX-5, teman-teman. 2016, matic. 150 tembus, teman-teman. Mobilnya keren banget sih kondisinya ya. CX-5 SUV, warnanya juga warna yang favorit waktu itu, merah candy disebutnya. Tembus 155. Harganya emang cukup worth it. Nih, letternya letter F. Hah? 245. Gokil, dinaikin. Harga masih 155, jadi 245 nih, floor nih, naik nih 245 juta teman-teman. Oke, langsung nggak pakai mikir lagi floor ya, 245, masih di 155 tadi padahal 245, kondisi masih oke banget ya, eksterior B, interiornya sih C sih. 245 nih teman-teman, kita cek aja. Daleman masih wangi banget lagi, oh masih oke banget ya. Oh, online masuk 245 setengah teman-teman. Oke, tadi ada floor nambah 245, sekarang di 246. Ini bagian belakangnya. Ah, sorry agak sedikit gelap ya teman-teman, tapi masih mulus banget nih. Sky Active. 246. 246 setengah nih sekarang nih teman-teman. Tembus lagi 247 ya. 247 setengah. Gila.
Padahal harganya oke banget ya, 134 tadi kayaknya udah pada bertahan di 155, belum ada yang ngebit, tapi langsung dinaikin lagi di 245. Udah ada sunroof di bagian atas, jadi ini yang tipe Skyactiv 2016, 248,5. Oke, naik lagi online, 249,5. Tembus teman-teman 250 juta untuk Mazda CX-5 ya, 2016, Matic nih. 250 juta gimana? Oke, sold 250 juta Mazda CX-5 2016 Matic. Selamat kepada pemenangnya. Gila, harganya dinaikin tinggi juga ya. Oke teman-teman, sekian aja untuk informasi lelang di Balai Lelang Auksi pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Auksi. Sekian aja informasi dari Dozo 21, semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Dozo 21 undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video, bye.